Ngabuburit dan berburu takjil jelang berbuka puasa adalah kegiatan yang tak bisa lepas dari bulan suci Ramadan. Salah satu spot favorit masyarakat untuk ngabuburit dan berburu takjil adalah Pantai Kelapa Lima. Tempat yang berlokasi di Jalan Timur Raya, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini, tak hanya menyuguhkan ragam jajanan sebagai pilihan berbuka, tetapi juga dapat menjadi pilihan tempat nongkrong sambil menunggu waktu berbuka puasa. Menawarkan panorama laut yang begitu indah, Pantai Kelapa Lima seolah mengajak kita untuk hanyut dalam pemandangan sunset yang pastinya membuat waktu menunggu berbuka puasa jadi tak terasa. Sejak pukul 15 waktu setempat, kita sudah dapat menemukan para penjual takjil dengan beragam pilihan makanan dan minuman, mulai dari es teh, es buah, es cendol, es pisang hijau, bubur kacang hijau, gorengan, hingga nasi bungkus. Tak hanya dikenal dengan tempatnya yang Instagramable dan views-nya yang begitu memukau, Pantai Kelapa Lima juga terkenal sebagai tempat jualan ikan-ikan segar yang turut bisa jadi pilihan berbuka puasa. Tak hanya menjual ikan mentah, kita juga bisa minta ikannya dibakar sehingga dapat langsung disantap saat beduk maghrib tiba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.